semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Semex. Kali ini kita kedatangan mobil yang cukup laris di tahun 2024 ini dari mobil listrik ya. Ini namanya mobil Chery Omoda E5. E5 ya, di depannya modelnya seperti ini ya. Kali ini kita nggak nge-review, kali ini kita akan ngebahas apa yang kita kerjakan di mobil ini. Jadi mobil ini baru datang dari dealer, terus dibawa ke anti karat, kemudian kita lapis dengan paint protection film atau nama kerennya sekarang PPF. Nah, oke, okay, PPF itu banyak beberapa tipe ya. Yang pastinya ada yang biasa, ada yang premium. Nah, kita pakai yang premium namanya TPU. Pasti ini 200 mikron 8,5 mili ya. Oke, okay, ini kita lapis apa aja ya. Kita lapis full body semuanya ya. Kita bonusin lampu depan. Terus atasnya juga kita lapis. Pokoknya body-body halus, spionnya juga kita lapis. Jadi efeknya PPF ini warnanya tuh biar kinclong terus. Terus tidak gampang menguning mobilnya karena sudah dilapis ya. Dan daya tahannya 5 sampai 10 tahun. Dan yang paling kerennya kalau ada baret-baret ya, baret-baret halus atau stone chip atau baret apapun kena panas matahari, dia bisa recovery ya. Safe feeling namanya ya. Jadi dia makin lama makin panas, makin kilat, dan kalau ada baret-baret dia bisa safe feeling. Jadi kembali lagi seperti semula. Keren ya, modelnya keren banget nih. Harganya juga keren. Terus untuk bagian velg-velgnya sih nggak bisa kita PPF ya, kecuali request. Nah, ini untuk bagian spionnya kita bungkus semuanya. Yang biasanya gampang lecet di sini ya. Nah, ini udah kita lapis. Ini juga atasnya, ada kacanya juga kita lapis. Handle-nya kita buka. Jadi ini masangnya rapi. Di ujung-ujungnya juga kita tekuk ke dalam semuanya ya. Bisa kalian lihat nih. Jadi nggak kelihatan kalau ini habis BBF tuh. Semuanya kita tekuk ke dalam. Dia nggak ada tangki bensinnya di sini ya. Mobil elektrik soalnya. Lampu belakang juga bisa kita lapis PPF juga ya, sesuai request. Ini ada spoiler kecil ini. Ini ternyata saya kira tuh dilem, ternyata dia dibaut dari dalam juga tambahan ya, Ton. Ini juga kita lapis PPF ya. Tuh. Ini kita lapis, kita buka dulu lampunya sampai keselip ke dalam-dalam, jadi benar-benar tuh rapih ya, rapih banget. Tuh. Jadi itu kalau potongnya agak-agak ngepres, dia tuh bisa gampang ngangkat dan gampang kotor. Itu kelemahannya. Nih, hitam-hitam kecil ini juga yang gampang baret, black piano ini juga kita lapis ya. Nih, semuanya dilapis semua. Ini namanya spoiler ya. Terus atas yang gampang jamuran dan kena kotoran burung. Belakang full. Jadi ini kemarin kita turunin lampunya sehingga ini bisa diselip ke dalam ya. Jadi masangnya rapi. Tuh, bisa kalian lihat detailnya ya. Ciat. Ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya serapi mungkin kita pasangnya dan bener-bener nggak gampang terkelupas. Apalagi kalau yang premium tuh TPU. Bahannya tuh bagus ya. Tuh. Oke, pokoknya yang mau nanya-nanya langsung aja kontak kita ya. Nomornya yang di bagian deskripsi atau ada di sini. Bisa untuk seluruh mobil. Jadi kalau mobil kalian ada yang lecet-lecet, bisa kita bantu rapikan dulu ya, kita repaint dulu. Cuma jadi prosesnya agak lama, prosesnya 3 sampai 4 hari paling cepat ya kalau nggak ada antrian. Untuk harganya pokoknya spesial ya. Kita ada beberapa barang yang kita langsung masukin dari pabrik yang cukup terkenal, satu merek sama brand ternama. Tapi harganya pokoknya merakyat ya. Dan bener-bener bikin mobil kita jadi lebih kilat dan proteksi maksimal. Oke, pokoknya yang mau nanya langsung aja kontak kita, nomornya ada di bagian deskripsi atau dari sini. Yang mau tes alat ketebalan juga boleh mampirnya ke workshop kita, kita ada alat tesnya ya. Jadi tinggal dites aja, tit. Bener gak 200 mikron gitu. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton video dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf jika salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong. Ini motor juga bisa nih. Spek ya. Tek-mek, gitu ya.
X-Max ya, motor terbaru nih. Nanti kita review juga jadi warna glossy. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.